Pihak pengelola Tunjungan Plaza Surabaya menyebut kebakaran yang terjadi di TP5 diduga berasal dari komponen AC di luar gedung. Diberitakan sebelumnya, sumber api diduga berasal dari sebuah plafon restoran yang berada di lantai 5. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 13 April 2022 sekira pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Sumber api diduga berasal dari lantai 10, sebab lantai tersebut tak ada barang yang rusak akibat kebakaran. Diduga pemicu kebakaran bermula pada komponen dari pendingin ruangan atau AC yang terpasang di luar gedung. Sementara soal asap tebal yang muncul dari lantai 4 atau 5 diduga lantaran lokasi tersebut merupakan toko mainan, sehingga mainan berbahan plastik itu terbakar dan menimbulkan kepulan asap tebal. Ia juga menyebutkan dalam insiden ini dipastikan tidak ada korban jiwa. Ia mengatakan api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 17 hingga 18 menit setelah kebakaran terjadi. Kerusakan paling parah terjadi di luar gedung lantai 10. Akibatnya TP5 ditutup total dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Sementara untuk mall Tunjungan Plaza lainnya masih beroperasi seperti biasa. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.